hari ini kita memulai untuk membuat hand sanitizer. Ini masih termasuk dalam rangkaian Mualaf Center Indonesia Care COVID-19. Dan kegiatan ini hari ini serentak se-Indonesia untuk pembagian masker dan hand sanitizer. Hari ini sedang membagikan masker kepada jajaran masyarakat, para pejuang nafkah. Dan paket sembako ikhlas bersama tim dari Mualaf Center Palu. Ya, tim dari Mualaf Center sedang terjun di lapangan membagikan masker dan hand sanitizer di Kota Magelang. Dari Mualaf Center Indonesia Regional Blora, persiapan untuk aksi peduli. Kita masih bergerak melakukan penyemprotan disinfektan on the road. Sosialisasi penanggulangan COVID-19, ya, berupa masker. Mengantarkan APD dari Mualaf Center Indonesia. Jadi ada yang kebutuhannya hazmat, ada yang kebutuhannya kemarin masker yang udah selesai, alhamdulillah, terus ada kebutuhannya face shield. Ini makanya adminnya dibagi-bagi. Kenapa? Karena satu admin juga dia harus nge-clustering berdasarkan pulau. Jadi udah rumah sakit kesekian dan kebetulan rumah sakitnya Katolik, jadi kita kirim bukan cuma umum, jadi kita coba kirim ke semua orang karena pasiennya juga ya campur juga, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Memang sudah dalam poin kerja kemanusiaan sebenarnya, jadi udah kita mengesampingkan yang namanya suku, agama, ras, atau asal. Kita dari Mualaf Center Indonesia akan melengkapkan 3 sprayer. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan face shield sebanyak 1049 piece. Produksi pesanan Kos Stephen Indra. Kalian yang masih bisa bersama keluarga, bersama keluarga lah. Ya, kalian ada di rumah. Biar kami ini di sini nih support medis. Untuk tenaga medis, saya apresiasi yang luar biasa dari kami untuk kalian. Makasih atas bantuan APD-nya dari Mualaf Center Indonesia. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mualaf Center Indonesia. Terima kasih kepada pihak Mualaf Center Indonesia. Terima kasih banyak kepada Mualaf Center Indonesia. Suatu saat kami-kami ini akan tumbang. Suatu saat, nggak tahu kenapa, apakah kecapean, apakah mungkin kami juga terpapar, kami akan tumbang. Dan kenapa kalian harus ada di rumah? Kalian akan menggantikan kami. Suatu saat kalian yang akan menggantikan kami dan kalian support tenaga medis itu. Gantiin saya, gantiin tim ini untuk produksi, entah bagaimanapun caranya.